Shalom Jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama saya Permata Melman Besi dan saya Indira Natatati dalam Warta Ebenezer Jemaat GPM Somlaki Minggu 19 Maret 2023. Dengan penuh sukacita, kami menyambut kehadiran jemaat untuk mengikuti kebaktian di saat ini. Berikut kami sampaikan informasi pelayanan minggu ini. Tata kebaktian yang digunakan dalam kebaktian ini adalah Tata Kebaktian Minggu Kelima Sengsara Kristus, serta pembacaan Alkitab terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus 4 ayat 12-19. Untuk pertama kali, Majelis Jemaat mengumumkan pasangan calon suami istri yang akan mengikuti pergembalaan pranikah, yaitu Saudara Erickson Mariang dengan Saudari Gema Ratuani. Kepada Bapak Ibu anggota Jemaat yang berkeberatan atas pengumuman ini, segera menghubungi Majelis Jemaat di kantor Jemaat pada setiap jam kerja. Diumumkan kepada anggota jemaat bahwa 1. Minggu ini kita telah memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima. Kita meyakini bahwa dengan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit semakin memperteguh iman kita. Untuk itu, selaku umat Tuhan kita diajak untuk terus memaknai kesengsaraan ini sebagai wujud introspeksi diri agar kita dapat menata kehidupan menjadi lebih baik dalam menghadapi tantangan hidup ini. 2. Kebaktian Hari Doa Sedunia Perempuan akan dilaksanakan dalam bentuk kemitraan atau gabungan laki-laki dan perempuan dari sektor 1 sampai 11 pada hari Selasa 21 Maret 2023. Pukul 17.00 WIT bertempat di Gereja Ebenezer. Mohon kehadiran ibu-ibu wadah pelayanan perempuan dari sektor 1 sampai 11. 3. Pergumulan jemaat bagi siswa SMP untuk pelaksanaan ujian akhir akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Maret 2023 pukul 17.00 WIT bertempat di Gereja Ebenezer. Mohon kehadiran anak-anak peserta ujian bersama para orang tua dan para guru SMP dalam kebaktian dimaksud. 4. Pendukung kebaktian yang akan melayani pada kebaktian minggu depan, 26 Maret 2023 sebagai berikut. Pukul 6.30 WIT, paduan suara sektor 11, vokal grup cilik sektor 11, song leader kelompok 2, pengiring Elsie Tanamal, kolektan unit Emmaus. Pukul 9.00 WIT, paduan suara sektor 10, paduan suara cilik sektor 10, song leader kelompok 2, pengiring Elsie Tanamal, kolektan unit Eden. Pukul 17.30 WIT, paduan suara sektor 4, vokal grup cilik sektor 4, song leader kelompok 5, pengiring Ola Watumlawar, kolektan unit Kalvari. 5. Demi menjaga kebersihan dalam ruangan dan lingkungan gereja, maka mohon kepada jemaat agar jangan membuang sampah di sembarang tempat. 6. Demi kenyamanan dan tertibnya pelaksanaan kebaktian, maka dimintakan perhatian warga jemaat untuk menonaktifkan HP sementara kebaktian berlangsung. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada saudara-saudari jemaat yang berbahagia di minggu ini. Berkenaan dengan hut kelahiran, hut perkawinan, kenaikan pangkat atau golongan, keberhasilan usaha dan pekerjaan lainnya. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari. Majelis Jemaat dan Tu Agama yang bertugas dalam minggu ini adalah Majelis Jemaat Unit Eden, Elim, dan Efata.
serta tua agama Bapak J. Nanarian. Demikian informasi pelayanan minggu ini. Kami ingatkan kepada jemaat yang membawa handphone agar dinonaktifkan selama kebaktian berlangsung. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan Yesus memberkati.